Terus seorang ulama besar yang bernama Syekh Hussein Al-Mahalli. Daripada dua buah kitab inilah diterjemah oleh Syekh Daud Abdul Batani dalam buku Jawi Kuno, kitab kuning. Jadi oleh kerana tak ramai boleh baca, maka saya mengambil anestetis, saya rumikan balik buku ini. Sayangnya buku dah habis. Saya bawa main dah 30 habis di Johor Bahru tadi. Orang beli habis. Dalam buku ini ada orang tanya dia. Cuba tengok. Apa orang tanya dia? Bilakah manusia akan dihisab? Mana bila manusia akan dibawa ke mahkamah pada hari kiamat? Dan dia segala amalan mereka di akhirat. Orang tanya, bila kita akan dibawa ke mahkamah? Maka jawab, adapun hisab dan kira bicara serta mengira dan menimbang segala amal manusia untuk menentukan sama ada tempatnya di syurga atau di neraka dilakukan selepas seseorang itu melintasi titian sirat. Lepas sirat pergi ke mahkamah. Maknanya jawapan ini menguatkan lagi hujah saya, dalil saya, kajian saya mengatakan bahawa manusia akan dibawa ke mahkamah selepas dia melintasi selawat sirat satu. Yang kedua, saya baca dalam buku At-Tazkirah yang sebut tadi itu, yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Wahab Sya'rani, lagi hebat. Dia kata, cuba tengok ya, bab zikru sirat as-sari wa huwa al-qantarah allati baina jawana a'lam, ketahuilah rahmatallahu wa Allah merahmati kamu, anna fil akhirah, di akhirat nanti sirat, ada dua sirat. Dalam buku ini ada menyebut di akhirat nanti ada dua sirat. Ahaduhuma, yang pertamanya majaz li ahli mahsyar, iaitu laluan orang-orang untuk ke mahsyar. Jelas dia sebut. Bukan dia kata jisru ala. Dia bukan kata jabatan di atas neraka jahanam. Yang pertama kata dia, ahaduhuma majaz li ahli mahsyar. Sirat yang pertama ialah laluan orang untuk ke mana, ke mahsyar. Adapun sirat yang kedua, as-sirat tsani, ialah jalan yang akan dilalui oleh orang yang keluar daripada neraka nak pergi ke syurga. Orang yang masuk neraka 10 hari, lepas 10 hari dia keluar jalan pergi ke, maka itu sirat yang kedua. Langsung tak disebut jabatan atas hati. Jadi bila mana mari kata jabatan atas hati neraka? Okey, tak apa, saya akan buktikan lagi. Kalau begitu, yang penting dia kata ini sirat yang pertama. Sirat yang kedua ialah sirat orang yang keluar neraka tak pergi ke syurga. Mana? Lintas oleh mereka, lintas oleh Allah Alam. Mungkin di sini ada jalan tebuk, terowong, bawah tembok, Allah Alam. Sebab tak sebut nas tak, cuma dia kata, dia kata di akhirat ada dua. Yang pertama sirat mana, ke mahsyar. Sirat yang kedua ialah jalan yang dilalui oleh orang-orang yang keluar daripada neraka untuk kita ke syurga. Habis. Boleh terima? Boleh. Okey. Bila semua dah sampai ke syurga, sampai ke mahsyar, yang mengesok sampai, yang mengangkat sampai, berjalan dengan kepala sampai, yang mengabal sampai, yang buta sampai, akhir sekali sirat pun dah, sirat pun tak ada. Tak sebut sirat lagi, dah habis. Saya akan bukti satu persatu lagi. Sirat tak ada lagi. Lepas ni langsung tak sebut sirat. Baik. Manusia yang sampai semua sini, sirat pun tak ada lagi dah. Buat apa sirat? Betul tak? Ramai tak manusia sini? Ramai tak? Berapa orang? Manusia daripada Adam sampai ke hari kiamat. Ya Allah, saya tak dalam dalam masjid pun ramai ni. Ya. Ini berapa orang saja ada. Di sini besok berapa orang? Maka orang yang ramai ini, Allah pecah tiga kumpulan. Rujuk surah Al-Waqi'ah ayat 7. Rujuk surah Al-Waqi'ah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kuntum azwajan salasah. Ashabul maimanah, ma ashabul maimanah, ashabul mash'amah, ma ashabul mash'amah,
wassabiquna sabiqun. Ya. Dan kamu pada hari ini, hari masa ini terbagi tiga kumpulan. Allah kata tiga kumpulan. Ada orang belah kanan, ada orang belah kiri, ada orang yang dahulu didahulukan. Apa dia? Maka saya pun buatlah. A, B dan A, B dan C. Maka saya pecah A, B, C. Tuhan tak kata A, B, C. Tuhan tak kata wa kuntum A, B, C. Tuhan kata apa? Wa kuntum azwajan salasa. Ada tak tuan tu? Ada ya? Tuhan tahu. Dia kamu pecah per tiga. Dia kata apa tu? Tiga apa? Tiga kumpulan. Tiga puak, tiga puak sama lah tu. Tiga puak, tiga kumpulan, tiga grup sama lah tu. Okey. Maka saya pun tulis lah. A, B dan C. Baik. Siapa A, B, C? A siapa dia? A ni ialah yang saya namakan mereka orang-orang kafirin. Siapa dia kafirin? Siapa saja yang tak menerima, yang tak percaya, yang tak mengikut ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul sejak Adam sampai hari kiamat. Amai tak? Nah, ini orang kafirin. Orang kafirin ini akan dibawa terus ke neraka tanpa hisab. Sila rujuk surah Az-Zumar ayat 71. Sila rujuk surah Az-Zumar ayat 71. Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Ayat 71 surah. Nampak tak? Ayat ini bermaksud akan dibawa, akan diseret, akan ditarik orang-orang kafir ini terus ke neraka. Tak payah pergi mahkamah lagi dah. Berdasar ayat ini Allah nak cerita ada sekumpulan manusia nanti akan dibawa terus ke mana? Ke neraka. Tak payah pergi mahkamah lagi dah. Orang putih kata no need for checking. Tak payah. Nabi kan boreh kata Negeri Sembilan. Dia dibawa ke mana? Ke neraka. Macam mana cara bawa? Allahu akbar tuan-tuan. Nak menceritakan bawa mereka ni pun mau setengah jam lagi saya nak cakap. Tapi saya naikkan gini saja. Pertama sekali Allah kata apa? Surah rujuk ayat 4 surah Al-Insan. Ayat 4 surah Al-Insan Allah kata apa? Ini jatuh iman baca pada bagi jemaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Ada dengar tentu imam macam berapa jemaat tu? Inna a'tadna lil kafirin. Kami sediakan untuk orang kafir ini apa dia? Salasila, rantai-rantai untuk mengikat badan mereka. Wa salasila wa aghlalan, belenggu-belenggu untuk membelenggu badan mereka. Wasaira dan api neraka. Kami sedia untuk mereka ini apa dia? Pertama rantai. Untuk apa? Untuk mengikat belenggu-belenggu untuk membelenggukan badan mereka. Wasaira dan juga api neraka. Habis bila dah diikat macam apa? Maka Nabi pula kata qala rasul yukta li jahannam yawma idzin. Dibawa orang kafir di neraka jahannam hari ini laha sab'una alfu zimam ma'a kulli zimam sab'una alfu malakun yajurruna. Nabi pula kata mereka akan dibawa ke sini ini diikat dirajut dibelit. Ya Allah, mereka akan diikat pada 70,000 tali dan setiap satu tali akan ditarik oleh 70,000 malaikat. Tarik ke mana? Mereka ditarik ke
Daripada mana saya ditarik. Pergi ke mana? Ke neraka. Hatta iza ja'uha, setiba mereka di hadapan neraka. Futihat abwaabuha, pintu neraka pun dibuka. Betul tak? Buka saya ke merah tak? Betul kan? Betul kan? Maka pintu neraka pun dibuka. Sebab pintu neraka dibuka, berkatalah kepada mereka penjaga neraka, hei bahlul-bahlul semua ni, tak adakah datang kepada kamu rasul-rasul kami, utusan-utusan kami yang membacakan kepada kamu ayat-ayat kami, yang menerangkan kepada kamu tentang perjumpaan pada hari ini, ada tak? Qalu bala, dan tak ada. Walakin haqqat kalimatul azab ya'al kafir. Macam mana kalau kami kafir, kami terima sajalah buat kebenaran. Ya. Habis. Maka Allah sambung ayat 72. Qila dakhulu abwaab jahannam khalidin fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Maka penjaga neraka berkata, masuklah kamu ke dalam neraka ikut pintu-pintu yang telah pendi. Ayat ini sebagai dalil nak mengatakan nak masuk neraka pun kena masuk kok. Kok pintu bukan terjual atas jambatan. Mana ada jambatan lagi dah. Dia ayat ini ayat Allah, ayat Quran, bukan saya, bukan Nabi kata. Malaikat kata qila dakhulu abwaab jahannam, masuklah kamu ke dalam neraka ikut kuat pintu. Allah tak kata dah jabatan tujuh buat dah. Macam mana orang kata ada jabatan tak kena kau pula? Buat apa? Buat form. Ayat ini sebagai dalil kata kena masuk neraka pun kena masuk kok pintu. Oh Allah, tak pernah fikir bila baca ayat-ayat macam ini. Eh, duk kata tak neraka ada jabatan dulu. Jabatan buat apa? Okey. Khalidina fiha, kekal dalamnya selama-lamanya. Fabi sama suwal mutakabbir, sejahat-jahat tempat bagi orang-orang yang sombong, bongkok dan besar. Peace masuk. Saya pegang dalil ini. Bila mana saya baca, kalau Allah kata masuk neraka, masuk kuah pintu, yang jabatan buat apa? Habis tim persoalan, betul kan ada jabatan atas hati neraka? Kalau ada jabatan, pergi mana? Untuk apa? Menentukan soal surga neraka bukan jabatan menentukan, yang menentukan apa dia? Mahkamah menentukan. Tapi orang ni tak payah pergi mahkamah pasal apa? Dah sah dah ni orang jenayah punya orang penjelajah. Okey habis. Eh selamat masuk. B siapa pula? Ha, cuba sambung ayat 73 tadi. Surah Zumar. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hatta iza ja'uha wa futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha qalimin.